sushi yang kita di mana dulu? Ayam Happy Sushi. Iya betul kalian benar. Ayam Happy Sushi. Oh, ayo di sini kita makan ini deh. Kalau Ali favoritnya ayam goreng pemuda. Eh, suka gua apa ya? Happy Sushi apa burung darah? Burung darah. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Halo guys, kita lagi berada di Surabaya lagi. Setelah kemarin di Surabaya, kita ke Bromo. Dan ke Surabaya lagi untuk pulang nanti malam naik pesawat. Kita mengakhiri makan siang kita di mana dulu? Ayam Happy Sushi. Iya betul kalian mendengar. Ayam Happy Sushi. Ini adalah seperti yang kalian tahu di keluarga kita ada rival atau derby ayam. Dan kali ini karena kemarin udah makan ayam pemuda, sekarang kita mau makan ayam Happy Sushi. Ini Tisa untuk pertama kalinya nyobain ayam Happy Sushi nih. Gimana Tisa rasanya? Manis. Sama ayam pemuda enak mana? Aku sih ini. Aku nggak terlalu suka pedes. Oh dia kan kayak makan khas Jogja, dia kan manis. Oh iya man. Oh ini kakak alamat di sana tiap. Awalnya oh, maksud Happy Sushi ya Happy Sushi. Karena di mulut tuh friendly rasanya. Dulu muda. Kita di tim ayam pemuda. Jadi ini di meja ini 2-2 nih. Tim ayam pemuda 2, tim ayam Happy Sushi 2. Tapi memang ayam Happy Sushi ini juga bukannya gua gak suka ya. Ya gue lebih suka ayam pemuda, cuman Happy Happy Sushi ini lebih beda karakter, sama-sama enak. Yang ini manis, kalau ayam Happy Sushi lebih pedes dan crispy. Karena ini ayamnya, nama ayamnya kalasan. Sambilnya manis, dan makannya pakai acar. Jadi ini juga habis. Biasanya udah makan semua. Ayam pemuda sih. Mau bawa 20 pulang. Ya gitulah, namanya sebagai keluarga yang berasal dari Surabaya, karena kan ayah kita dan ayahnya Yasmin dan kemudian ayah juga dulu SMA SMP-nya di dari lahir bukan enggak selama remaja mereka hidup di Surabaya, jadi kita dari kecil juga diperkenalkan dengan makanan-makanan khas Surabaya. Jadi makanya kenapa ada keberakan antar ayam di keluarga kita. Kalian yang mau makan ini di Jalan Diponegoro kalau nggak salah Surabaya. Kalian mau nama lagi ya? Mungkin 2,5 ayam ya. Dan kalau gue sukanya makannya biasanya dulu pakai acar lah saya. Kalau gue tadi udah saya makan, cuman gue biasanya makannya nasi, sambel, ayam sama acar kalau di sini. Pengganti ya petai kalau di ayam pemuda. Dan itu buat gue hukumnya wajib kalau gue ya. Kan selera masing-masing. Kalau gue makan ayam itu sih pasti wajib pakai acar sama kayak makan ayam goreng pemuda harus pakai petai. Itu kata Yasmin dulu. Lu makan dong. Makan ngomong. Lu kebanyakan tidur. Ya tadi gua gak tidur. Ayo, habisnya mana Elmi? Lo mau kemana? Gak tau. Terima kasih.
apa? Gue kremes sama opornya. Wah, makan alasannya. Pada kayak ini signature-nya. Tadi kayak gue nanya kan, Pak, enakan yang kremes apa yang ini yang kremes, Pak? Gitu. Gue kayaknya juga kecil ya, gak makan ini deh. Beda lah, beda. Biar kesini kali ya. Karena baru tau tadi karena ayah sini es campurnya enak karena gue mau coba sirup pertama deh. Iya harus panggil ingetin lagi sirup. Gimana rekomendasinya? Oke lah, gue nggak terlalu suka es campur tapi ini oke. Tapi gue untuk rekomendasi belum, cuma gue merekomendasikan ayam kalasan di Happy Sushi. Kalian harus cobain. Kalau kalian mungkin biasa di Surabaya atau mau liburan ke Surabaya dan belum tahu makan apa, cobain ayam Happy Sushi atau ayam goreng Pemuda. Ayam Happy Sushi di Jalan Diponegoro, ayam Pemuda di Jalan Tidar, Surabaya. Rekomendasi El Rubi. Di depan ya? Kali pertemuan baru bisa dilepas. Dia kayak cuma sekali doang. Kalian ini kuda sendiri, Ali? Iya. Tanpa dipakai tali. Kamu berani? Sebenarnya belum bisa sih. Ali abisnya mau yang ini ya? Ya. Makan burung dara ya? Kalau Ali favoritnya ayam goreng Pemuda. Kesuruh gua apa ya? Happy Sushi apa burung dara? Burung dara. Burung dara. Kalau Ali dia tim burung dara dia, tim Hotel Elmi gitu dia. Gak banyak deh kalau ke Surabaya kita kerjanya makan doang. Walaupun panas yang penting makan aja enak. Enak ya. Akhirnya guys, selesai juga kita makan di ayam Happy Sushi di Jalan Diponegoro. Ah, kenyang. Ya, sama-sama enak sama ayam Pemuda. Kita gak bisa ngebandingin satu sama lain ya. Walaupun gue pilih Pemuda, cuman ini tidak bisa dibilang tidak lebih enak. Enaknya sama, cuman beda aja. Beda jenis ayam. Tadi gue udah jelasin beda ayamnya gimana. Tapi menurut gue overall, dua-duanya nilainya 9,5. Hampir 10. 10 sih, cuman kalau 10 ini kasih 9,5 buat ayam Pemuda dan 9,5 buat di Ponegoro. Ayam Happy Sushi di Jalan di Ponegoro. Oke guys, sampai jumpa di kuliner yang lain di Surabaya. Bye.